Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Zahid Hamidi akhirnya membuat pengakuan dan akhirnya memberikan kata-kata yang pasti tidak diminati oleh oleh Hadi Awam, oleh Muhyiddin Yassin, oleh Mahathir, oleh siapa sajalah musuh politik Kerajaan Perduan sekarang. Kerana ini akan membuktikan bahawa Tok Guru Hadi Awam dalam mengigau, Hamzah Zainuddin pun mengigau juga, Muhyiddin Yassin pun mengigau juga, semualah mengigau. Mengigau, mereka hanya bermimpi-mimpi yang mengimpikan benda yang tak akan terjadi, yaitu Anwar Ibrahim, Kerajaan Perpaduan ini akan tumbang pada bila-bila masa. Zahid memberikan jaminan bahawa jika BN sokong Anwar, Kerajaan Madani boleh lepasi PRU16. Ini maknanya bahawa apa yang semua dikatakan kabar angin itu adalah tidak benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Pengerusi BN Ahmad Zahid Hamidi pada hari ini berkata kerjasama di antara gabungannya dan Pakatan Harapan mungkin diteruskan walaupun selepas pilihan raya umum akan datang. Dia berkata ini boleh menjadi kenyataan jika Barisan Nasional terus menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya jika kita terus sederap membantu Datuk Seri Anwar, dan saya yakin idealisme telah diterjemah dengan bentuk dasar yang baik, yaitu Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani ini insyaAllah merepasi PRU ke-16, katanya. Jadi katanya jangan menoleh ke belakang, di sana ada orang yang tidak suka dengan kita. Siapa yang makan lada terasa pedas. Katanya lagi ada orang yang kritik dan persoalkan kita, tetapi rakyat mahu Kerajaan Perpaduan ini terus maju. Katanya ketika berucap pada konvensyen Kerajaan Perpaduan Madani di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada hari ini, Zahid turut mengingatkan hadirin agar tidak melihat kembali perseteruan antara parti sebelum ini. Okey, ada satu gambar yang dikongsikan di situ, dan di gambar itu adalah gambar-gambar mereka yang penting di dalam Kerajaan Perpaduan ini, dan pastilah ini menunjukkan bahawa tidak akan adalah perpecahan. Salah satu gambar yang ada di sana ialah presiden daripada presiden pengerusi GPS Sarawak, lepas itu ada daripada presiden muda dan presiden Parti Bangsa Malaysia juga, dan juga ada Zahid Hamidi. Jadi kalau keempat-empat ini tetap menyokong Anwar Ibrahim, itu belum cakap lagi warisan pun ada di sana juga, itu belum cakap lagi tentang GRS yang ada juga. Jadi ini maksudnya Kerajaan Anwar dapat sokongan yang tak berbelah bagi sekarang lah. Termasuk ini janji daripada Zahid Hamidi yang memang membuatkan ramai orang terus mengigau lah. Katanya lawan tetap lawan, dulu lawan sekarang kawan. Buat apa lawan? Kita kukuhkan saja Kerajaan Perpaduan. Katanya kepada hadirin yang terdiri daripada perwakilan 19 parti politik yang membentuk pentadbiran di Putrajaya. Jadi, semua ada wakil. Maksudnya, ini baguslah. Zahid juga mengimbau perseteruan politik lampau ketika ramai yang fobia dengan warna biru, yaitu warna rasmi BN, dan merah warna rasmi Pakatan Harapan. Merujuk kepada pakaian seragam putih yang digunakan oleh semua peserta konvensyen pada hari ini, dia berkata, kedua dua gabungan itu tidak lagi berbeza antara satu sama lain. Ini diperlihatkan kita sedang melakar masa depan politik baru yang kita junjung adalah kemajmukan kepelbagaian parti, katanya. Namanya lagi, dan yang akan terjemahkan adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri kita, kata Zahid lagi. Setiausaha Agung DAP pula, Anthony Lok Siu Fuk, kemudiannya memberitahu pemberita bahwa dia bersetuju dengan sentimen Zahid Hamidi. Katanya, kalau kerjasama ini dapat kita perkukuhkan, kalau semua parti yang bentuk kerajaan berlapang dada memberi komitmen tinggi,
Sudah tentu kerajaan ini akan kekal melangkaui PRU 16. Tambahnya lagi, saya rasa akar umbi setiap parti melihat hala tuju dan contoh daripada pemimpin. Kalau pemimpin bagi hala tuju jelas, saya yakin akar umbi untuk parti juga dapat menerima perjuangan dan kerjasama ini, kata Anthony Law. Oke, convention pada hari ini juga terdiri daripada 19 parti politik termasuk yang lebih kecil seperti Muda, Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM dan Parti Bangsa Malaysia. Semuanya turut hadir bersama-sama. Walaupun sikit, tapi mereka penting. Oke, bercakap kepada pemberita selepas itu, Presiden Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman berkata, convention pada hari ini menandakan kerajaan yang kuat dan stabil. Syed Saddiq pun mengaku tahu. Ditanya jika Muda akan menyediakan jentera pilihan raya kepada parti pemerintah, pada pilihan raya negeri akan datang, Syed Saddiq berkata bahawa mesyuarat akan diadakan untuk membincangkannya dalam masa terdekat. Ahli Parlimen Muar itu juga enggan mengulas mengenai permohonan parti itu untuk menyertai gabungan Pakatan Harapan. Katanya, saya rasa soalan itu paling baik ditanya kepada kepimpinan Pakatan Harapan. Seperti yang kita semua sedia maklum, kita telah pun memajukan surat kita sebanyak 3 kali, katanya. Saya rasa jawaban sebaiknya diserahkan kepada mereka. Tapi jangan kita kaburkan apa yang berlaku hari ini, kata Syed Saddiq. Memang Syed Saddiq ini pintar, bijak. Patutlah dia jadi presiden parti paling muda di Malaysia. Di dunia mungkin juga. Katanya, kata Syed Saddiq lagi, saya rasa ini petanda baik. Kami dijemput untuk mengambil bahagian. Jelas Syed Saddiq. Oke, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada 19 parti politik yang turut bergabung di dalam kerajaan perpaduan yang telah diilhamkan sendiri oleh Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung, diperkenankan oleh Baginda, Sultan-Sultan, Raja-Raja Melayu, dan ini benar-benar merupakan satu sejarah. Dan saya pasti kalau kerajaan ini dapat kekal, sekurang-kurangnya kalau betul mereka dapat buat kerja, ini satu yang sangat istimewa untuk rakyat Malaysia. Dan sekiranya, ya, kita di negara demokratik, senang saja, tenang, rileks, jangan gabrah. Kalau mereka tak boleh buat kerja, 5 tahun dari sekarang tukar sajalah, apa yang susah sangat. Tapi saya tak setujulah untuk nak tumbangkan, baru saja habis pilihan raya, baru saja habiskan berjuta-juta-juta, mungkin 100 juta, 10 juta, saya tak pastilah, untuk pilihan raya. Baru saja pikiran rakyat pening kepala, berdenyut-denyut kepala untuk berkempen, untuk pikir siapa nak undi. Akhirnya sekarang perlu tukar pula. Aduh, pening. Jangan susahkan Yang Agung lagi. Jangan susahkan Baginda lagi. Baginda sudah pun bertitah. Baginda mahu supaya tidak ada lagi pertukaran kerajaan selepas ini. Sehinggalah Baginda dapat balik semula ke negeri pemerintahan Baginda di Pahang. Jadi sepatutnya kita menjunjung titah Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung dan Raja-Raja Melayu. Oke, kita doakan yang terbaik untuk seluruh negara Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.